Malam ini, aku duduk sendiri beriringan dengan sepi, menunggu waktu lelapku dan memikirkanmu. Kenapa tak ada yang lebih pasti? Gundah yang disebut rindu ini menyisakan tanya. Bolehkah aku menunggumu lebih lama? Atau lebih pantas ku lepas dan ku tinggalkan saja? Kadang di posisi ini aku merasa heran dengan diriku sendiri. Rindu datang tak menentu, bisa menyergap kapan saja dia mau. Bahkan sebenarnya ada rindu di dalam temu. Pertemuanku denganmu memang kadang tak menghadirkan apa-apa. Namun ketika ku berhasil menatapmu tadi, menghantarkan kepulanganmu di depan rumah, beriringan gerimis basah awal malam warna pekat dan irama resah hati semakin memikat, aku enggan melepaskanmu. Hingga kata sampai jumpa tak ingin ku lepas dari bibir ini. Entahlah, aku pun tak tahu. Mungkin dirimu begitu berarti untukku. Walau hadirmu sekedar ku tatap dan ku hantarkan pulang, dirimu selalu saja menghadirkan gundah di saat berpisah. Jika memang seperti itu, maaf ya. Maaf ku takkan membiarkan rasa ini sendiri. Akan ku sampaikan rindu ini kepadamu, agar malam nanti kita bisa bertemu. Mempertemukan rindu dalam ruang waktu yang berbeda, dalam dimensi yang hanya mengendali sejati penentunya. Tak apa kan? Tak apa jika aku membuatmu juga merinduku. Karena dengan begitu, kita akan memupuk rindu bersama, menjadi temu yang kuharap akan membawa bahagia.